kemarin langsung dibayar cash ya, cash ya. Nah, lagi nih jangan lagi juga nih ya, perhatikan bawa-bawa yang dari LSX. Ini LSX, LSX baru datang juga tahun 2003, sudah new model 1,8 EV ya, manual bensin ya. Di dalamnya, sudah impitek tapi rapi ya. Kelebihannya sudah ada power window nih, power steering LSX 2003, pajak panjang, B-nya B Tangerang. Harganya berapa aja? Harganya gak sama apa, 65 juta nego sampai jadi ya. Mesinnya oke, TV-nya ada juga nih, 2003 ya. Kalau bisa yang sini gak usah deh. 2003 sudah model. Nanti saya sebutin deh. Nah, yang baru lagi sini sudah ada ya. Nah, yang ini stok lama semua, cuman nggak apa-apa lah, kita ulang lagi. Atau bapak beli baik yang nonton kan ganti-ganti ya. Ini kijang LG ya, tahun 2001 BC. Masih orisinil luar dalam ya, bodi bekas sul, pajak panjang ya. Mesin oke ya. Pajaknya 5 tahun akan datang. Jadi harganya ini tetap 71 juta ya. LG tahun 2001. Kalau yang ini LG juga tahun 2000, 1,8 bensin manual. Ini harganya saya buka harga 71 juga ya. Satu. Kalau brand Lepina nggak tahu nih, saya ada kebetulan ada yang ngincer nih. Ini brand Lepina tipe yang terbaik ya, 2010 pajak hidup. Mediknya masih bagus ya. Harganya 85 juta masih nego. Berikutnya lagi kijang LG bensin yang 1,8 manual, dalamnya masih orisinil ya, bodi masih enak juga, mesin bagus. Harganya berapa pak nih? 57 juta saja ya. Nah, berikutnya lagi penggemar Panther nih, kenapa nih Panther nggak laku-laku? Mudah-mudahan yang saya tanyakan hari ini, kemarin Panther yang 2,5 Royal, pajaknya panjang, bannya baru, mesinnya kering ya. Kendalanya ya saya kurang dingin, harganya 49 juta ya. Tahun 97 ya, Royal yang 2,5. Berikutnya lagi nih kijang Cresta. Kalau yang tadi yang sini 97, ini 99 yang terakhir. CC-nya 1,8. Mobil masih 99% orisinil ya nih. Tinggal nyalon aja, semua kaki-kaki AC dingin. Ini harganya saya buka harga 61 juta. Kalau yang sini karena ini kan 60 ya kan. Kalau ini 61 juta nego halus ya, nego halus. Ya nego halus. Nah, siapa cepat dapat. Nah, berikutnya lagi nih kijang Cresta lagi tahun 2001 nih. Dalamnya masih orisinil juga, bodi masih kaleng, AC-nya dingin. Dalamnya masih kayak mobil baru ya, pajak panjang. Ini sama harganya 71 juta. Ada juga Isuzu Panther CC 2,5 untuk tipenya Royal. Ya, untuk platnya ini Jakarta Timur Malaka. Ban baru semua 55-nya. Oke, kita coba lihat interior. Nah, ini interiornya boleh dicek. Ya, ini interiornya. Nah, ini bannya pelake racing, bannya baru semua, overall masih oke semua ya. Oke, sekarang kita lihat bagian sisi kanannya. Nah, ini untuk bahan bakarnya diesel ya, bakarnya diesel, jangan bilang bahan bakarnya ini bensin. Oke. Nah, ini Toyota Kijang LGX tahun 2001 CC 2000 ya, CC-nya 2000, pelek sudah racing, bodinya masih. Nah, itu boleh dengar sendiri. Oke, untuk interior kita lihat dulu. Untuk interior, nah ini interiornya, mohon maaf kalau gelap ya, tempatnya apa adanya, sama dengan jualnya, kita dengan apa adanya. Oke, ini sudah power window ya, sudah power steering juga. Insya Allah mobil udah lengkap untuk variasinya segala macam ya, untuk power window, power steering, alat racing, ban masih oke. Okay. Ya, untuk tampak belakangnya boleh dilihat dulu. Ini untuk tahun 2001 ya.
Belakangnya seperti ini, beda dengan yang 2003. Oke. Juga Nissan Grand Livina tipe XV, bukan yang Ultimate ya, tipe XV yang biasa, yang standar. Dan memang sudah racing ya. Untuk platnya di Bogor ya, platnya F Bogor. Ini untuk transmisinya Matic. Tahunnya 2010, sudah fog lamp, sudah lengkap semua, pelek sudah racing. Ini sudah ada lampu sen apa? Lampu sen spion ya, yang spionnya sudah ada lampu sennya. Nah, ini untuk interiornya, untuk tipnya sudah double din. Ya, ini sudah power steering, power window juga sudah lengkap. Untuk yang lainnya mungkin saya juga kurang tahu. Ya, untuk speknya paling saya baru di situ aja. Mohon maaf ya. Untuk bagian belakangnya dia sudah wiper. Ada wiper belakangnya sudah ada juga. Ya. Ini untuk platnya. Oke, untuk CC-nya 1,5. Ini entah benar atau tidak, cuman yang tahu saya dari surat-surat XV 1,5. Ya. Untuk transmisinya benar automatic. Oke. Kita udah retract table, kemudian udah ada kamera 360. Baik, sini kita juga udah keyless entry atau smart key. Oke, lanjut ke belakang. Kalau lihat pembelian di Auto 2000 atau MJF, kita dapat kaca film lumar. Nah, ya. Oke, itu garansi 5 tahun. Honda Brio tahun 2014. Wishit, Matic. Tipenya E Satya. Tipenya E Satya. Tahunnya 2014. Pajaknya panjang. Platnya udah putih. Pajaknya panjang. Ini Matic. Ya. Dalamnya masih wangi nih. Ya, speedometernya masih rendah. Interiornya. Dalamannya masih bagus banget nih. Masih bersih, wangi. Ini masih halus ya. Masih lumayan lah. Merah semua ini. Banyak banget merah-merah. Syutingnya juga merah hadinya. Wiset. Langsung datang aja nih Grand Jam. Ditunggu. Udah ya, bagus sama tidak? Bagus sama tidak?